Hai 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 semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Tetap dengan menu no minyak, no gula, no santan, no butter. Kali ini aku mau bikin ayam kecap pedas. Ayam kecap pedas. Nah, ini bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih, cabe, jahe, biji pala, kemiri itu udah disangrai, dialusin aja, terus langsung ditumis-tumis pakai air aja ya. Terus masukin daun jeruk, daun salam, diaduk-aduk terus. Nah, jadi seperti biasa kalau tanpa minyak kita harus sabar-sabar dulu numis bumbunya, karena biar nggak bau langu gitu bumbunya. Jadi udah mengering kasih air lagi, nanti sampai mengering lagi kasih air lagi, kayak gitu ya teman-teman. Sekiranya udah dirasa udah nggak bau langu, bumbunya udah harum, masukin ayamnya. Nah, ini dada ayam yang udah aku potong-potong kecil-kecil. Nah, terus tambahin kecap. Nah, ini sesuai selera teman-teman ya, mau seberapa banyaknya. Baru deh kita kasih garam, kaldu jamur, sama lada. Diaduk-aduk terus sampai nanti dia bumbunya agak menyusut. Nah, ini udah menyusut ya, udah mateng. Langsung aja kita masukin ke tepak bekal. Sekian dulu ya video kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.